Isyarat tambahan masa 3 minit akan dinaikkan sebentar nanti. Ini adalah sepakan penjuru ketiga Selangor. Mukhari Ajmal terlepas, dikeluarkan oleh Anas. Yazan. Oh, gol! Yazan Al-Arab melepaskan satu sepakan voli tipis, boleh kita katakan tadi. Tangkapan gagal dilakukan oleh Ahmad Syihan. Bola menerjang jaring untuk Selangor memperolehi gol kedua. Perhatikan bagaimana sepakan penjuru yang diambil oleh Mukhari. Clearance dilakukan tadi oleh Anas Rahmat. Dan di sana Yazan Al-Arab melakukan satu rembatan yang gagal diselamatkan oleh Ahmad Syihan. Selangor mengukuhkan kedudukan mereka di paroi ketika ini. Satu sepakan ke penjuru kiri yang gagal dibaca oleh Ahmad Syihan. Clearance yang dilakukan oleh Anas. Peluang untuk negeri.